Masih anak itu. Bola, masih kau gesek-gesek kupon itu. Itu tuh bohongan, nak. Percaya sama ibu. Percaya tuh sama Tuhan, Bu. Jangan sama ibu. Oh, udah berani jawab kau ya, Bola. Kuladeni nangis kau. Bola, jangan banyak tidur ya. Bangun, bangun, bangun. Mama. Ibu lah. Enggak, sayang. Woi, Winnie, hobi kali ya. Dari tahun ke tahun kau buat Bola nangis. Buat tadi itu di kening Bola ada lalat, jangan kupukul lah. Biar darah Bola itu gak disedutnya. Memang kau nira tuh bohong ya, Winnie. Aku duluan ya, Wak. Mau cuci baju dulu aku ya. Kok Wawa melamun, Wak? Wawa belum makan ya? Wawa bingung, Pik. Mau curhat kemana? Wawa pusing. Banyak nian masalah Wawa nih. Cerita aja, Wak. Mumpung ya Pik lagi nggak ada kerjaan. Wawa bangkrut, Pik. Nggak punya modal lagi, Wawa. Kenapa Wawa bisa bangkrut, Wak? Wawa nih hobi main judi, Pik. Sama ngadu ayam. Jadi susah nian, Pik, buat ngilangin hobi Wawa ini. Memang enaknya apa sih, Wak, ngadu ayam? Gak tahu, Pik, kayak sudah jadi kebiasaan. Coba Wawa ganti hobi Wawa dari ngadu ayam ke ngadu domba. Mending kau pulang, Pik, yang ada nama pusing pala Wawa ini. Ya, Wak. Pik, ingat ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Enggak ada untungnya, Wak. Ya, Pik kasih tahu ke siapa-siapa. Sudah, pulanglah sana, Pik. Ya, Wak. Kalian tahu enggak? Water itu suka main judi sama suka ngadu ayam. Makanya dia bangkrut. Yang benar, Mini. Mengerikan ya, Water. Kau, jangan seuzon, Mini. Berita kau itu belum tentu benar. Emang kau tahu dari mana? Tadi siapa main ke tempat Wa'atar, diceritakannya lah semua. Ya sudah, ayo kita ke sana. Yuk. Wah, pantas aja duit kau habis. Kau main judi ya, Wak? Sama ngadu ayam juga kan? Memang si Apek ini ya nggak bisa kali nyimpen rahasia. Belum 24 jam udah tersebar ceritaku. Kau curhat sama anak-anak, ya mana tahu apa-apa lah dia. Tobatlah, Wak. Mending duitnya kau putarkan lagi untuk usaha kau. Iya, Wak. Nggak malu kau main judi terus. Sudahlah, pergilah kalian sana. Nama pusing pala aku. Kalau kau mau jual gerobak busuk kau ini, aku yang belinya. Ayo kita pulang. Pik, nonton TV yuk. Bosen Bola. Ayo, kau hidupkanlah TV-nya. Nggak ngerti, Pik. Bola kan nggak punya TV di rumah. Kau cari kabel putus. Kau colokan di situ. Iya, Pik. Oh, ini kabel putusnya. Tinggal sambung aja lah. Selesai, tinggal colok aja. Salah. Pik, ledak TV kau. Bola, kau apakan TV aku? Gak bisa, kau harus tanggung jawab. Jangan lari kau ya. Bola gak tahu, Pik. Bola pulang dulu ya. Mama. Jangan lari kau, Bola. Mama. Tunggu, Bola, aku telepon mama aku dulu. Mak, pulang, Mak, TV meledak.
kau. Ma. Ya ampun, Pe. Mama baru beli TV itu. Kau apa kena, Pe? Pe. Bola, kan mama sudah bilang jangan merusak barang orang. Kita nggak bisa beli, tapi bisa ganti. Bola disuruh Yapek, Ma. Bukan, Ma. Bukan Yapek yang colok kabelnya, tapi bola. Kau bola ya? Kau mini ya? Sudah. Jangan ribut. Gimana kalau kita panggil Bu RT ke rumah aku? Biar masalahnya cepat selesai. Setuju. Turun kami ini. Kau. Silakan masuk. Ada apa ini ibu-ibu? Sampai harus saya yang turun tangan? Jadi gini, Bu. TV saya itu meledak karena si bola. Tapi bolanya nggak mau ganti. Tapi bola kan disuruh anak kau. Sudah. Kalian dengerin dulu. Bu RT mau ngomong. Oh, itu masalah sepele, ibu-ibu. Jangan dibesar-besarkan. Jadi solusinya gimana, Bu? Hah, ada TV. Jadi gini, Bu RT, ceritanya. Nih, ini kan ada kabel. Tadi kabelnya putus. Nih, kayak gini nih putusnya. Nih, kayak gini. Terus, bola sambungin. Bola. Tenang, Ma, tenang. Aman nih. Nih, Ma, bola sambung. Terus bola colok. Nih, kayak gini. Bola!